Oh, mantap. Oh. Is it Supra? Sebenarnya kita bukan dengar lagu daripada kereta, kita dengar lagu daripada speaker speed. Aku masuk kepala je. Aha. Rasa macam nak mati. Peh. Jadi pengangkahan dia memang betul-betul detail. So tak adalah isu macam bias ke apa benda, tak ada. Sebabnya semua juri-juri dia bukannya daripada Malaysia, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okay, Zee nak buat semua part sebenarnya untuk Emma cover dengan pasal-pasal hall ni. Tapi dia terlalu besar dan Zee terpaksa buat untuk part 1 dan juga part 2. Jadi part 2 ni adalah ini dia. Zee dah sampai dekat Emma, tempat Emma. Kita nak tengok apa yang diorang showcasekan untuk dekat sini Emma ni. Zee dah dekat hall 5. Dia ada lagi satu hall 7C. Yang ini lebih pada yang high-end punya. Ha, memang betul-betul high-end. Kita nak tengok kereta-kereta apa yang dia punya speaker ke apa benda semua yang menarik perhatian Zee. Jadi jom bersama Zee kita tengok. First yang Zee nampak adalah ini dia, Lamborghini Aventador. Memang Zee cakap cantik lah. Biasalah supercar memang betul-betul cantik lah. Korang tengok dia punya rim pun carbon fiber, guys. Carbon fiber. Ini adalah Zee tak pasti ni kategori untuk apa ataupun ini adalah showcar saja. Kau tengok ni. Warna chrome, guys. Yang paling best adalah Lamborghini Huracan, kan? Betul? Lamborghini Huracan. Ah, kalau salah tolong betulkan dekat komen. Ah, sini pun ini yang Zee tak pasti mesti dia siapa ni. Kau boleh tengok nampak dalam. Cuma nak masuk dalam tak boleh. Nak tengok betul-betul dalam dia tak boleh. Oh, ini adalah Ferrari, kau tengok. Dia punya exhaust. Mantap. Empat, bhai. Dah macam Pagani Zonda. Sini nampak Porsche kita ada dekat sini. Ha, ni sebenarnya Zee pernah jumpa dekat FVMS ni. Ha, ni selalunya memang geng-geng ni banyak-banyak showcar dekat mana-mana event. Yang ni memang menarik, guys. Sebabnya wrap dia transition daripada purple ke biru cair. Ha, tapi nak buat wrap ni memang Zee cakap mahal juga dia punya costing. Sebabnya dia mungkin tak silap Zee wrap dia sekitar dalam 4,000, 5,000 macam tu. Kita ada juga GTR ni. Nampak dengan dia punya body kit dia. Zee cakap ni owner memang kit. Duit unlimited lah. Tantah GTR ni dia buat untuk showcar je, untuk weekend-weekend car je. Dia ada kereta lain kan, tapi dia buat ni weekend car, bukan daily car. Memang Zee cakap semoga lah kita dimurahkan rezeki, mana tahu mungkin akan datang kita akan memiliki antara satu kereta macam ni. Is it a Supra? A Supra? Oh, we got the Supra in the bank? Dude, is this a Supra? Wow! Is that a Supra? This is Supra. Nah, kita ada NSX, guys. Masya Allah, memang lawa. Betul-betul lawa, guys. Dengan ni lah. Ini tak silap Zee, kit apa ni? Liberty Walk ke? Bukan, Zee tak kasi Liberty Walk ke apa. Ataupun kit yang hanya untuk style dia yang tersendiri, Zee tak pasti. Korang boleh betulkan lah dekat komen, Zee tak pasti sangat untuk kit-kit yang ada ni. Sebab banyak-banyak kit ni pun lain design dia, ni pun lain design dia. Dan ini pun made on earth by human. Cantik dengan warna dia kan, satin dark grey. Satin black ke satin dark grey? Macam satin black. Satin black eh? Jadi macam setin black lah. Jadi kat sini ada apa? Bro Tama Salen. Berjumpa kita kat sini. Okay. So masalahnya kita bukan dengar lagu daripada kereta, kita dengar lagu daripada speaker stage. Okay, kan? Ni aku tak tunjuk. Ni kereta ni. Okay. Kereta depan ni. Kereta oranye ni kan. Alright. Aku paling sedih sekarang sebab benda ni tak playing. Yang ni lah kereta memang kau lah, SQC. Ini dia yang pressure ini, kuat. Ini aku duduk. Okey. Masa tu pintu dia buka ah. Aha. Aku masuk kepala je. Aha. Rasa macam nak mati. Peh. Udara tu dia kuat sangat dia. Aha. Tarik. Tapi korang boleh tengok sebenarnya video ni dekat Abu Tama Salen ada. Masa tu dekat dataran KL, betul tak? Betul. Dataran KL. Zee, kau tak percaya, mesti kau tak percaya punya. Tingkap ni keras kan? Dia bergegar Zee macam ni. Dia jadi macam papan. Korang tengok subwoofer dalam dia. Betul-betul depan kepala tu. Ini memang showcar punya lah. Memang showcar lah. Memang bukan untuk daily lah, showcar saja. Memang dia masuk untuk mungkin Emma saja dia masuk. Kalau korang tengok kat kereta ni yang Bro Tama Salen cakap low base dia memang kau-kau, dia daripada Zats Custom. Ini adalah team, antara team lah. Nama siapa bro? SA. SA. Panggil SA lah. Ya, yeah, SA. Okey. Jadi nak tanya tak apa, pegang je. Tanya SA ni. Okey, untuk kereta ni apa kategori yang masuk Emma ni? Sebab saya pun
Jik pun tak tahu sangat kategori-kategori untuk dalam EMA ni. Yang tahulah ESQS satu dengan ESPL. Kalau ESPS drum ini kategori low bass, sound pressure loud. Untuknya ESQL tu more to clarity punya ni lah. Tapi still kuat juga. Still kuat. But yang ini setup terbaru daripada tak tunjuk kat mana-mana lagi. Itu hari tu dekat dataran mereka. Dataran mereka punya lain lah. Lain. Ini betul-betul lain. Ada penambahan. Kalau nak tahu, boleh tengok sekali. Tengok kat dalam macam mana sebab indoor. Ya, betul-betul. Kalau kata outdoor memang kita home belanja lah. Zik, aku tak bohong lah. Kereta ni kat sini kan. Kau boleh dengar. Dia dengar sampai depan. Boleh dengar sampai depan. Dengar demi bass lah. Dengar demi bass. Sebenarnya kat sini, final. Ini kiranya dua ni terpilih untuk kita masuk, kiranya Zats Custom ni masuk final lah. Jadi ada dua kereta, iaitu satu Honda ni, lepas tu lagi satu Azia. Tapi Azia ni dia tak pasti dia buat apa. Tak boleh nak tengok dalam macam mana kan. Semuanya tak boleh nak tunjukkan kepada korang dia punya contoh-contoh bunyi dia macam mana. Sebabnya dia ada masa time limit dia, bila dia akan judging, baru dia akan buka. Sebabnya kita dalam indoor, jadi kereta ni kena hidup. Macam tu lah rupa dia. Jadi korang tengok kat sini, sini pun ada kereta Porsche apa. Ini kereta-kereta, insyaAllah nak jaga pun pisang kan. Duit betul-betul unlimited. Ini Zik kenal. Ini Zik kenal. Ini daripada bos Super Sunday, iaitu daripada Bang Zulkifli kita. Dia tengah buat lagi satu kereta, iaitu Audi TT. Kalau korang tengok dekat SR Super Rocket, dalam channel dia tengah buat Audi TT white body. So ini adalah kereta dia juga, iaitu Mustang Super Sunday Motorsport. Nanti Zik akan pergi dekat dia juga. Kita buat borak lah santai-santai apa benda semua. Dan Zik akan mungkin review kereta Audi TT yang baru siap. Tapi memang Zik cakap Mustang dia sebelum ni warna pink, dah tukar warna ni, lepas tu siap dengan Esas. Mantap lah bang. Ini baru dapat tengok first depan-depan. Mana tahu lepas ni boleh masuk dalam kereta pula test kan. Cun. Ni boleh tahan, tak tahu lah yang sebelum ni viral ke apa benda semua kan. Dia tak pasti kereta apa. Tapi yang ni dia dah jontengkan lebih kurang nampak macam anime punya style. Korang boleh tengok ni. Dia tak pasti ni dia, ini rap. Rap. Yang ada lagi satu dia conteng, memang betul-betul conteng. Lepas tu dia clearkan kot, Tesla Zik. Ya, tapi yang ni dia pakai rap. Mantap juga eh. Boleh pakai rap buat macam ni. Agak kiranya usaha dia nak buat macam ni pun pisang juga lah. Sebabnya nak kena rap, lepas tu nak kena sampai satu-satu kan. Betul-betul effort guys. Memang betul-betul effort. Kita ada ni GT86. Yang ni pun ni Zik tak tahu apa nama. Korang boleh tolong tak Zik cakap apa nama dia punya kereta ni. Rare ni. Betul-betul rare ni. RX-8 rotary. Gong. Dia punya apa bunyi rotary tu kan. Memang belanja. Lepas tu kita ada ni Evo. Dia punya warna pun menarik. Warna shifting guys. Lawa. Warna dia memang lawa. Cun. Siap ada tu lah. Atas tu macam go-kart. Memang padu lah. Ini adalah Hall 7C yang Zik dah sampai. Korang tengok sini semua kereta dia macam library kan. Tapi sebabnya dia orang dekat dalam ni. Dalam ni so buka hood. Lepas tu dalam ni dia akan judge lah. Jadi sesi judge ni semua kereta memang kena senyap. Lepas tu dia judge satu-satu. Jadi kat sini korang tengok kat sini ada Myvi. Myvi pun ada masuk guys. Ni masuk dua kategori ya ni. Kalau 380, 405 ni. So kategori ni dia tak apa-apa pasti. Dia ada banyak-banyak kategori. Okay, Zik akan tunjukkan lah gambar kategori apa yang ada kat sini. Zik tak pasti sangat tu. Zik nak dengar ke apa, nak tunjuk contoh kepada korang pun tak dapat. Sebabnya yelah macam ni tengah sesi judge, tengah tuning apa benda semua. Jadi Zik tak nak kacau. Jadi korang mau tengok, boleh tengok. Dia kereta dia tak buat konsep luaran ke apa. Semua dalam yang special-special. Jadi kita tengok contohnya macam BM ni kan. Nanti kita tengok dalam dia macam mana. Ni tengah sesi judge ni. So ini ada BM. Dekat sini pun kita ada kereta Subaru buat juga. Ini geng-geng SQL lah kira dalam lah. Ni pun ada Mr. Expert dalam sudah buat macam-macam. Memang cun punya. Azia pun ada geng. Ini Azia pun yang dah dibuat juga ni. Memang mantap. Tapi Zik dia macam, dia jadi macam apa, cakap pun slow. Dah macam cakap dalam diary tau. Memang sunyi betul dalam ni. Rasanya dia ambil tempat ni, venue ni sebab ni macam ni lah. Memang betul-betul nak judge kan. Nak betul-betul judge dalam tu. So luar memang kena sunyi. Itu adalah banner dia guys. Jadi Grand Final Taiwan Malaysia Friendly Cup. Jadi ini Honda Civic ni. Padu ni. Civic Type R.
Siap masuk Civic Type R masuk. Tengok korang kereta, kereta betul-betul pelik kat sini. Korang nampak standard tapi dalam dia macam banglo. Dalam dia macam banglo. Ha, cuma nak tengok dalam ni, ini adalah top change. Kau boleh tengok dalam. Memang dia dah buat cantik lah. Tu lah kalau Zik nak dengar tu, nak kena minta izin owner. Zik pun macam malu sikit nak minta izin owner kan. Sebab dia orang tengah judge. Ha, tapi tak nak kecacau lah. So, pukul 4 baru dia buka public untuk boleh dengar semua. Tak boleh ada kat sini lama-lama sebab Zik ada urusan. Tu yang Zik boleh tunjuk macam ni. Kalau korang yang tertanya, Emma ni ada ke yang bising-bising kuat-kuat tu? Dia ada guys. Ha, yang kuat-kuat tu ada semua. Cumanya, yang tu dia ada kategori lain dekat bawah lah. Ha, dekat yang tadi Zik tunjuk yang Honda CR-V tu. Yang ini adalah semua yang dalam tu, yang kita dengar kat dalam kereta, yang macam three way ke benda semua, yang orang pakai vocal ke benda semua, tu adalah yang competition dia. Itulah dia cerita untuk Emma ni. Jadi Zik sorry sangat Zik tak dapat nak review apa ni, dengar ke apa-apa kereta kan, contohnya macam kereta dekat sini kan, dalam-dalam ni kan, sebab Zik tak nak ganggu proses judge tu. Nanti tak pasal-pasal Zik juga yang kena kan. Aduh hai. Okay, Zik nak kongsikan tentang judging dekat Emma ni. Judging kat Emma ni, kalau korang tengok dekat banner dia ada Taiwan dengan Malaysia Friendly Cup. Okay, yang judge ni adalah daripada, memang lain daripada, bukannya juri daripada Malaysia. So, juri daripada international. Kalau korang tahu Emma ni pun maksud dia ialah European Mobile Media Association, Association lah. So, yang ni adalah di Malaysia. Lepas tu dia punya event dia memang daripada original Europe. Dia punya kategori dia, contoh tiap-tiap kategori yang ada ni, dia betul-betul kiranya pemakahan tu betul-betul detail. Contoh wiring, installation, sound. Dia tak buat satu juri yang macam kita judge sahaja dia punya sound sedap dah menang macam tu. Dia memang betul-betul tengok dia punya diagram ke apa benda semua, memang betul-betul kategori pemakahan dia memang betul-betul detail. So tak adalah isu macam bias ke apa benda, tak ada. Sebabnya semua juri-juri dia bukannya daripada Malaysia guys. Itu yang best ni pasal Emma ni. Yang kita review sikit lah untuk MyV ni. Korang tengok yang ni depan ni dia dah letak, Zik pun dah tak ingat apa nama dia, sorry lah geng. Lepas tu dalam dia dah buat 3-way dah. Tapi 3-way dia tak nampak sangat dalam. Nampak? Tak nampak. Tapi ni lah dia punya MyV dia. Memang dah buat konsep lah. Kiranya livery semua memang dah cun dah. Siap dengan rim BBS. Ini antara first je lah MyV yang ada kat dalam ni yang bertanding untuk Emma. MyV Gentry lah. Bumper pun dah tukar GR. Mantap. Padu mana pada padu. Padu. Cun cun cun. Dia bila tempat ni sunyi kan, dia cakap terus jadi slow. Terus jadi slow. Ya, bertemu lagi kita di sini. Tengoklah outro tadi kan, lebih kurang sama je tempat sama. Untuk event Emma tadi, dia cakap memang macam-macam input, macam-macam info, macam-macam ilmu yang Zik dapat daripada kategori low base lah, macam-macam kategori banyak. Zik nak cakap pun Zik tak faham dia punya apa ni, bukan tak faham, tak ingat dia punya kod-kod dia. Jadi kat situ dia ada 3 hari. Satu hari hari ni, hari Khamis, lepas tu hari Jumaat, lepas tu dengan hari Sabtu kiranya final lah. Jadi Emma final ni maksudnya dia ada 3 round. Satu round Emma dekat, dia buat dekat Genting, lepas tu kedua dia buat dekat Dataran Merdeka, dan ketiga ni adalah di exhibition KLCC lah. Jadi sangat-sangat kalau Zik tak dapat nak tunjuk korang lebih-lebih untuk contohnya macam dengar speaker setup-setup yang dalam tu macam mana semua, sebab dia dalam proses untuk judge. Jadi Zik tak nak kacau macam-macam, Zik cuma tunjukkan macam tu saja. Zik minta maaf sangat-sangat lah kalau video ni ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.